السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 28. Ayat 28, 29 dan seterusnya insyaAllah. Surah Al-Baqarah ayat 28, 29 dan seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kuliah kita pada malam ini setelah kita cuti puasa raya dan sebagainya, maka boleh lagi lah saya ucapkan selamat hari raya kepada tuan-tuan dan puan-puan serta memohon maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah lanjutkan umur kita sampai lagi lah kepada bulan Ramadan akan datang. Begitulah kita doa kerja agama ni, kita penat. Kerja agama lah kita penat, lelah, letih. Habis duit, habis tenaga, habis umur. Apa dia nak? Nak cari apa? Cuba kita fikir situlah. Kerana ada matlamat kita yang mahal tu, matlamat yang paling mahal sekali, iaitu nak cari keredaan Allah supaya dimasukkan kita ke dalam kategori orang-orang berjaya negeri akhirat, orang-orang ahli syurga. InsyaAllah itu matlamat. Kalau kita doa kerja agama penat, lelah, letih ni, tak ada matlamat. Allah, kita seolah-olah doa kerja dan gelap. Seolah-olah kita doa kerja dan gelap. Buat lepas, semayang pun lepas, tak semayang pun lepas, semayang betul pun lepas, semayang tak betul pun lepas, orang tiba-tiba tukih pun lepas, dia masuk gereja pun lepas, orang lepas belakang. Tak nampak hasil. Yang mana betul, yang mana salah, yang mana mahal, yang mana murah, kena kita nilai sendirilah. Kenapa kita dah tiru, dah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang lain tak ikut. Hindu, Buddha, Majusi, Confucius, Yahudi, Kristian, mereka tak ikut. Kenapa? Situ tempat tertanya. Betul ke aku ni? Kalau saya betul sungguh, kita ikut dengan cara yang betul. Ikut apa ajaran Nabi Muhammad dengan sungguh-sungguh lah. Seperti mana Quran ni, sejak kali Allah waktu turun mari, Jibril waktu turun mari atas perintah Allah tu, waktu turun mari satu ayat, Rasulullah mengajar satu ayat. Waktu turun mari lima ayat, Allah SWT mengajar lima ayat. Waktu turun mari satu surah, Rasulullah mengajar satu surah. Begitulah seterusnya. Duk latih, duk basuh injing kotor.
ini sahabat-sahabat tu ini kota, mari dah kafir. Kemudian mereka memeluk agama Islam. Bila mereka memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mereka ikut sungguh berjihad pada Allah tu sungguh-sungguh. Okey, maka kita pun begitulah kalau boleh. Sebab kita mentelamak kerja agama kita pernah lelah letih, habis duit, habis tenaga, habis umur. Habis umur lah ke? Orang Yahudi pun habis umur juga, Kristian pun habis umur juga, Hindu, Buddha, Majusi, Konfusius habis umur lah ke? Penat lah ke lelah letih sama. Cuma kita nak fikir biar dalam sikit kita buat kerja ni. Sikit je. Maka itulah ilmu Quran inilah yang kita nak tiru. Rasulullah dah ajar para sahabat-sahabat Nabi nak biar enjin molek, nak biar enjin molek. Bodi tak kisahlah molek tak molek tu, bodi pakai selipar tak betul pun tak apa lagi, tapi enjin itu nak biar molek. Enjin nak biar enjin mahal, enjin nak biar enjin made in Madinah, enjin tepuk di Madinah itu. Itulah Rasulullah duduk latih pada sahabat-sahabat agenda. Jangan jadi seperti dengan orang Arab dah. Orang Arab tu semuanya nampak kata tak ada banyaklah enjin molek tu, ada. Tapi kebanyakannya enjin tak molek. Serupa kita juga takut-takut mari turun bala, mari banyak-banyak tu kerana ada kes. Tak mungkin tak ada kes. Setiap perkara yang berlaku, peristiwa apa pun dia ada kes. Tak mungkin dia berlaku tak ada kes. Kalau berlaku semata-mata nak berlaku tanpa kes, tanpa ada sebab musabab, Allah zalim. Allah zalim. Tidak, dia kata dia tak zalim. Tetapi hamba aku duk zalim diri sendiri. Hamba kita inilah duk zalim diri sendiri. Zalim diri sendiri ni mana orang yang melanggar perintah. Itu zalim diri sendiri. Zalim dan anyaya diri sendiri itu orang melanggar perintah. Semua umum seperti mana orang yang pertama melanggar perintah itu Adam, Nabi Adam AS. Kes apa dia kena buang dari syurga? Dia dengan Hawa isteri dia, kita kena suluh situ. Kes apa? Bukan buang suluh keluar dengan molek, dah keluar dengan cara tak molek. Get out, get out both of you. Halal. Kenapa? Kis apa? Sudah tentu ada kis. Gitu ya. Iaitu sikit je, tak nak banyak kita tengok. Melanggar perintah. Allah larang. Jangan menghampir dengan pokok tu. Itu je. Seperti mana surah Al-Baqarah ni juga ayat 35. Ayat 35 surah Al-Baqarah ini. Alagan jangan menghampiri pokok tu. Gitu ya. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabha hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Ingat belakanglah kita dah baca dah kita. Inilah larangan orang-orang yang mula-mula orang kata nak zalim diri sendiri, melanggar perintah. Allah suruh duduk dalam syurga, duduklah sebebas-bebas kamu. Nak makan apa, ambillah. Tetapi ada benda larang, iaitu wala taqraba hadhihi syajarata, jangan kamu berdua mendekati, menghampiri pohon ni.
nak menunjuk kata ni ada benda larang. Jangan mendekati, jangan menghampiri pohon ni. Ni hak benda larang yang menyebabkan kamu nanti termasuk orang-orang yang zalim. Apa kalau melanggar larangan itu panggil zalim lah. Maka undang-undang dalam Quran, setiap orang yang melanggar perintah namanya orang duanyanya diri sendiri, zalim diri sendiri. Nah, gitu. Itu kaedah dia. Kaedah dia, setiap orang yang melanggar perintah Allah, orang itulah dia menzalimi, dia menganyayai diri sendiri. Kita tak tahu. Kadang-kadang kita nak makan minum rezeki Allah beri, awal Allah, nak makan minum rezeki Allah beri, derhaka Allah 30 tahun, 40 tahun lagi tak sedar. Banyak lagi lah perkara yang kena kita flashback balik. Sebab itu Nabi Adam apabila dihalau turun ke bumi ni, dia berdoa, dia menyesal. Menyesal 300 tahun duk menangis. Sehingga Allah ampun. Nah, mana doa dia, ustaz pun duk baca. Doa dalam surah Al-A'raf, surah yang ketujuh, ayat 23. Surah Al-A'raf ayat 23. Jadi Adam dengan Hawa itu duk merayu lah, itu doa dia tu. Berdua itu kata, iaitu Adam dengan Hawa, Rabbana zalamna anfusana. Apa tu? Dia sendiri mengaku, dia sendiri iktiraf, kata dia telah zalim diri sendiri. Apa makna zalim diri sendiri? Menganyayai diri sendiri. Surah yang ketujuh ya, Al-A'raf. Ada? Surah yang ketujuh. Ada? Ayat 23. Bawa sini, bawa sini. Yang ketujuh. Surah Al-A'raf. Supaya jangan kita tertinggal. Jangan nanti kita ada belak selai. Saya duk kata dia, kita tak masuk. Cari dia berjumpa dulu. Kelas kita ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan kelas sekolah. Kelas ni semua boleh masuk. General pun boleh masuk, menteri boleh masuk, perdana menteri boleh masuk, presiden boleh masuk kelas ni. Tukang kebun boleh masuk. Boleh masuk lah kau. Tak ada hak. Kelas ni kelas umum. Ya. Sebab tu Nabi dah ajar semua sahabat dia. Tak ada katanya orang ni tak boleh mengaji Quran, orang ni tak boleh mengaji tafsir. Tak, semua boleh. Nak beri reti belakang gitu. Kalau di sekolah tu, ni darjah 2 standard dia tu, ni darjah 3 standard 3, 4 dan sebagainya. Ada lah. Bawa sini. Ada. Ayat 23. Itu doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Diakui bahawa dia telah melanggar, dia telah menzalimi diri sendiri. Apa zalim diri sendiri? Apa ustaz? Zalim diri sendiri itu apa?
sejak yang melanggar perita semuanya itu namanya doanya diri sendiri. Kalau Allah kata ampun, dia sendiri minta ampun tu. Tapi kalau Allah tak ampun, dia jadi orang rugi. Rugilah. Rugi ni bukan rugi dunia. Rugi dunia tak, rugi dah akhirat. Dunia ni rugi untung kita tak terasa. Jangan sampai rugi dah akhirat. Sebab itu misalnya Allah kata dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga. Surah yang ketiga ayat 85, surah Al-Imran. Ayat 85. Wa may yabtaghi. Ada? Ha, okay, barakallahu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain daripada cara Islam, barang siapa duk cari selain daripada cara Islam, Islam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi dia buat kerja bukan dengan cara Islam. Barang siapa, dia tak kira siapa, raja, rakyat, miskin, kaya, Perdana Menteri, Presiden, semua manusia Allah nak tak ke siapa. Raja miskin, raja rakyat miskin, kaya, pangkat mana, tak ke. Dia buat bukan dengan cara Islam, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali Allah tak akan terima daripada. Allah beritahulah, kena yakin bahawa ni kita kerja agama ni hak Allah. Tuan agama tu Allah. Kalau tak nak cakap, tak nak percaya lagi Allah dah kata, nak percaya siapa? Percaya dengan Obama kata. Bodoh lah kita. Sebab Obama cidik bodoh sepuluh kita. Obama cidik bodoh dia sepuluh kita. Kalau cidik dia pun tak banyak. Tu je kita kira. Tapi Allah ni kita berada dengan Allah. Kalau Allah tuan agama, Rasulullah pesuruh Allah, duta Allah, semelia-melia makhluk. Ini Allah kata, barang siapa tak kira siapa, dengar doa kerja bukan cara agama Islam, yang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, inna dina indallahil Islam, agama Islam ni agama Allah. Agama di sisi Allah. Ayat 19 tu. Surah Al-Imran juga ayat 19 tu. Inna dina indallahil Islam. Ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Agama di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Agama di sisi Allah. Hak Allah iktiraf. Bukan Yahudi, bukan Kristian, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Majusi, bukan Confucius. Allah iktiraf Islam. Inna dina indallah al-Islam. Agama Islam. Bagaimana cara? Itu. Hak Nabi duk bawa. Nak tahu betul salah, molek tak molek, maha murah, tengok Nabi dah. Sebab tempat rujukan kita situ. Baik. Sebab itu ayat 85 ni, siapa, barang siapa dia cari
wa man yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa mencari selain pada cara Islam sebagai agama, maka sekali-kali falan yuqbala minhu, maka sekali-kali Allah tak akan terima. Kita buat lepas. Hak mari semayang pun lepas, hak tak mari semayang pun lepas. Apa tu? Tak nampak. Ha, gitu. Sebab tak nampak ni, Allah tak terima. Buat bukan cara Islam, Allah tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu saja result. Natijahnya di akhirat orang tua rugi. Rugi di akhirat. Ayah tak nak kata rugi dunia. Orang tak pada semayang pun kaya raya. Orang tak semayang, tak puasa pun kaya raya, pangkat tinggi dan sebagainya. Tak ada masalah. Tapi yang benarnya orang rugi di akhirat. Jangan sanggup gitu. Kita nak penat lelteh ni, nak pergi berjaya di akhirat. Ha, gitu. Hak tadi kita nak menega, tadi kita nak kerja. Itu ada niat. Hak ni mari akhirat, baca Quran, kita bersedekah, kita buat amal kebajikan, kita buat khairat, buat kurban. Apa saja yang berupa ada pahala, itulah untuk akhirat. Ini dah kita tak nampak. Jangan sampai rugi di akhirat. Nabi Adam kata, tadi dia kata dia rugilah kalau Allah tak terima. Adam, dia kata rugilah dia kalau Allah tak terima taubat dia, sebab dia buat salah melanggar perintah. Lanakunanna minal khasirin, nasya kami adana guna. Rugi, Adam kata. Tapi Allah terima taubat dia, Allah maaf kesalahan dia. Supaya kita ya, kita ada buat salah banyak mana. Baik. Okay. Boleh faham ni? InsyaAllah. Nah, kita jangan capai kita rugi di akhirat. Kita memang dunia ni penat lelaki esok. Esok lusa sakit lah. Kena pergilah pula penat alam lain. Marilah kita sambung ayat 28 pada malam ni. Sebab kita mengaji ni, mengaji Quran, belajar ilmu tafsir, huraian-huraian supaya benar-benar kita reti. Kaifa takfuruna billahi, ayat 28 ya. Surah Al-Baqarah. Juga pun kita kena latih lah. Kita ambil sana, ambil sini, surah sana, surah sini, ayat itu, ayat ni. Semuanya itu dia nak melatih. Sebab tu Nabi, alhamdulillah, Nabi sendiri pada apa? Tak pada baca, tak pada menulis. Tetapi dia kerana tok guru dia mari dia ajar dia. Apa tok guru? Jibril. Waktu pun mari atas perintah Allah, satu ayat, lima ayat, sepuluh ayat, satu surah sebagainya, mengajar. Dia reti, dia mengajar. Ha, gitu ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kaifa itu mengapa, kalau kata bahasa Arab, kaifa halak, apa khabar, kaifa halak, how are you, kaifa. Kaifa takfuruna billah, mengapa kamu kafir kepada Allah. Kafir mana? Ingkar. Kenapa kamu ingkar pada Allah? Semua Allah. Berlaku itu, berlaku ini, semua kan Allah. Dengan iradah Allah. Bagaimana kamu nak ingkar? Bagaimana kamu kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Padahal kamu sebelum ada di dunia ini, kamu adalah mati. Wa kuntum amwatan. Amwat, maut. Maut itu mati. Amwat plural daripada mati. Maut, maut, mati. Amwat, semua mati. Kita mari dunia ni, sebelum ni kita mati. Kita tak ada. Sebelum ada ni kita tak ada.
Cuba fikir, nak suruh fikir. Bagaimana kita boleh ada di sini? Bagaimana adanya manusia di muka bumi ini? Bagaimana Adam, orang mula-mula ada? Sebelum ada yang manusia, dinosaurus lah ada, binatang-binatang lah, pokok-pokok lah, langit pun semua ada. Manusia belum ada. Bagaimana kamu nak ingkar pada Allah? Bagaimana kamu nak kafir pada Allah? Sedangkan padahal kamu tadi, kamu adalah mati. Setelah mati, kita rumah kepada mati. Kemudian hidupkan kita. Allah menghidupkan kita lah. Semua kemudian ahyakum, Allah menghidupkan. Lepas mati Allah menghidupkan kita. Allah lepas hidup ni semua yumi cukup kemudian kita kena mati pula. Lepas hidup ni kena mati pula. Semua yuhyi kalau mati hidup balik pula. Jangan fikir cara dalam ayat tu. Bagaimana kamu nak ingkar? Bagaimana kamu nak kafir kepada Allah? Padahal kamu dulu sebelum kamu ada, kamu adalah mati. Allah menghidupkan kita. Lepas hidup, kita kena mati. Lepas mati, hidup balik tu summa yuhyiku. Lepas tu summa ilaihi turja'un, kemudian dia kembalilah kita semua kepada Allah nak menerima hukuman. Semuanya summa ilaihi turja'un. Sebab itu kalau orang mati kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya mari kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Okey. Maknanya di sini apa? Kita dua kali mati, dua kali hidup. Kau berkata tengok ayat. Bagaimana kamu nak ingkar? Bagaimana kamu nak kafir kepada Allah? Padahal kamu tu mati tadi. Sebelum ada ni, mati. Sebab tu, Allah menghidupkan. Lepas tu, hidup ni, dia mematikan kita. Lepas mati kita, dia hidupkan balik. Hidup balik kita. Maknanya dua kali mati, dua kali hidup. Hidup kali yang kedua itulah. Nak menghadap Allah. Nak menerima hukuman. Kena pergi mahkamah. Banyak lagi prosedur. Banyak lagi prosedur di akhirat. Cumanya nak hurai ayat. Bagaimana manusia yang tak nak fikir kita semua kembali kepada Allah. Allah dah cipta kita, tak ada apa kita. Asalnya kita ni Adam tu mula-mula kali pada tanah. Manusia belum ada. Maka Allah menghendaki nak cipta manusia. Allah suruh malaikat pergi ambil tanah seluruh dunia. Ambil tanah seluruh dunia. Segengal-segengal-segengal mari kat Malaysia, kat Indonesia, kat India, kat negara Arab, kat negara Turki, negara Afrika, Eropa, Amerika, Brazil, Mexico, mana? China, semua segengal-segengal. Tanah yang berlainan tak sama. Tanah Malaysia dengan tanah Thailand tak sama. Tanah Malaysia tak sama dengan tanah India. Tak sama dengan tanah Turki. Nah, gitu. Okay? Maka gaul, campur tanah yang melayu, campur dengan air. Nak suruh manusia tahu kata manusia ni mana tu ya cerita. Campur dengan air, gaul-gaul jadi tanah liat, sosol. Jadi tanah liat, jadilah rangka manusia tinggi Adam 60 hasta. Tanpa ruh 2, 3, 40 tahun. Tanpa ruh 40 tahun. Hinggalah dia tu keras, kering. Sekering-keringnya, sekeras-kerasnya. Lalu Allah tiup ruh masuk hidup. Jadilah manusia. Sebab itu orang putih panggil life begin at 40. Life begin at 40. Umur 40. Nabi Muhammad pun Allah pilih dia ketika dia genap benar-benar 40 tahun.
Sebab umur 40 itu umur masuk, umur matang, umur pemimpin. Umur 40. Maka apabila Adam jadi, maka Allah ciptalah Hawa pula. Cerita tu panjang. Maka dua orang tu bersetubuh, keluar mailah kita zuriat-zuriat dia. Asalnya daripada tanah. Kita ni tak daripada air mani. Air mani daripada makanan kita ni. Itu dah banyak ayat-ayat ada cerita tentang kejadian kita. Okey. Misalnya kita ambil dalam surah Az-Zumar, misalnya surah yang ke-39 ayat 6. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 6. Paragraf yang kedua satu ayat tu kadang-kadang dia ada beberapa tajuk satu ayat tu. Ambil paragraf yang kedua ayat 6 tu dalam surah Az-Zumar, iaitu mula dengan yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Ambil situ. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ambil paragraf yang kedua. Yakhluqukum adalah dia kena mengajar sekolah dah era buka sekolah buat sekolah berlatih daripada kecil lagi. Tak semestinya gitu juga. Sebab sahabat Nabi orang tua-tua masa Islam, tua-tua, lebih tua pada Rasulullah pun ada masa Islam. Tapi semuanya mereka cinta, mereka belajar, belajar geti-geti. Kita ni ada Quran dah. Zaman Nabi tak ada lagi Quran. Quran ada turun, tak ada kupu macam ni. Quran dia turun. Kadang-kadang turun sedang ada peperangan, kadang-kadang turun sedang duk makan, kadang-kadang turun sedang duk tidur, turun sedang duk mengajar, macam-macam kis. Turun. Mestilah sehinggalah Rasulullah wafat tak terkumpul. Okey, mestilah di padang pasir di mana-mana, ada turun di Mekah, ada turun di Madinah. Kita ni dah senanglah, sangat-sangat senang. Ada lah dulu 50 tahun dulu Malaysia ni payah nak dapat Quran sebuah pun. Masa merdeka dulu payah. Kecuali orang pergi ke Mekah haji buat balik Quran sebuah. Tidak tak dapat. Lah ni Masya Allah dia jual. Bukan Quran tak ada makna. Ada makna pula tu. Makna bukan huraian tak makna. Wujud. Tapi kita tak nak lagi. Salah siapa tu? Tu tak tahu. Tak tahu tu kena fikir salah siapa tu. Salah Haji Malik? Dah. Salah kerajaan? Doa. Salah ibu bapa? Doa. Salah belakang. Salah belakang. Wujud. Alhamdulillah. Okey. Ayat paragraf yang kedua tu Allah kata yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalath zalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Ada? Kita cakap apa ni? Cakap tentang kejadian kita. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum.
Allah lah dia cipta kamu. Allah lah dia cipta kamu, dia buat kamu di dalam perut ibu kamu. Masya Allah. Allah dia cipta kamu di dalam perut ibu kamu. Yakhluqukum fi butun, butun batin. Allah dia cipta kamu dalam perut ibu kamu ni. Fi zulumatin thalas, dalam tiga kegelapan. Gelap, tak boleh scan, tak nampak. Scan macam mana tak nampak. Hari ni canggih manusia pun tak boleh nampak lagi. Quran dia beritahu ni 1400 tahun lebih dah. Kata Allah lah dia cipta kamu di dalam perut ibu kamu. Masya Allah lah, kamu keras. Jangan rakau kamu, jangan rakau ibu. Tiga kali lebihkan, lebih mahal daripada ayah, ibu tu. Allah dah cipta kamu dalam perut ibu kamu. Fi zulumatin salas, dalam tiga kegelapan. Fi zulumatin salas, tiga gelap. Gelap perut, tak nampak. Gelap yang kedua, rahim. Rahim. Gelap yang ketiga, selaput. Yang ada buku bayi. Tu tiga. Fi zulumatin salas, tiga kegelapan. Masya Allah. Kalau Allah tak beritahu, kita tak tahu. Tak ada nak beritahu. Tak ada nak beritahu. Itu nak beri manusia sedar. Izumatin salat. Zalikum. Allah. Itulah Allah Tuhan kamu. Zalikum Allah Rabbukum. Allah lahul mulk. Dia mempunyai kerajaan. Kerajaan canggih, kerajaan besar, kerajaan langit. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan lagi selain daripada dia. Fa anna tusrafun, bagaimana kamu boleh begitu jauh berpaling daripada Allah. Jadi kata Allah cipta kita dalam perut ibu. Itu sebab itu rahim. Rahim ni Allah beri dengan nama dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita pun panggil Rahim. Rahim nama Allah. Sebab tu kilang yang sangat mahal, kilang dia cipta manusia, dia mengeluarkan produk manusia ni, kilang ni dia mengeluarkan produk manusia berjuta satu hari. Pergi tengoklah. Tengoklah seluruh dunia, berapa dia keluar dari dunia satu hari. Kilang ni dia mengeluarkan produk manusia. Bagaimana manusia boleh tak reti? Gitu. Sebab itu Allah berhak. Allah berhak. Apa ni, kalau dia nak seksa hamba-hamba dia kerana tak patuh pada dia. Tidak. Baik. Sebab itu jangan berpaling kepada Allah. Maknanya kita buat ikut cara ajaran yang dia kehendaki. Bagaimana? Kita ikut cara Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Allah kata, misalnya dari segi ciptaan manusia, sebab kita mari pada tak ada. Lepas ni mari ada je ni. Misalnya dalam surah At-Tariq, surah yang ke berapa, At-Tariq, wa ma adraka ma at-tariq, ayat 86. Surah yang ke 86 ayat 567. Surah yang ke-86. Dia ada bilangan surah ya. Surah dalam Quran ni semua dia ada 114. 114 surah. Jadi kita nak berdalil surah yang ke-86, namanya surah itu At-Tariq. Ayat 5, 6, 7. Dan seterusnya. Okay.
falyanzuril insanu mimma khuliq. Ada tak? Ada. Ada. Falyanzuril insan, insan manusia. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah. Itu perintah. Hendaklah manusia memperhatikan insan manusia. Dari apakah dia dicipta? Allah suruh hendaklah manusia memperhatikan diri sendiri. Manusia tu semualah, dari apakah dia dicipta? Lalu Allah kata khuliqa mimma indafik. Allah cipta kamu tu daripada air mani, ma indafik, daripada air mani yang keluar macuk. Quran kata nak suruh manusia sedap. Khuliqa mimma indafik. Allah cipta kamu tu daripada air mani yang keluar macuk. Sebab itu kalau air mani tak macuk, dia tak ada gentleman, dia tak jadi anak. Itu bukan teori. Allah kata sungguh air mani yang keluar macuk, dia tembus masuk dalam rahim. Itu mimma indafik. Ilmu sains Quran ni 1,000 tahun lebih. Sains Quran. Maknanya kalau air mani tak keluar macam, mana dia tak jadi, dia tak boleh jadi anak. Khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wattara'ib. Air mani tu keluar, yakhruju min baini, in between dia panggil sulbi. Ni tulang-tulang, tulang belakang, wattara'ib, di antara mari pada tarab ini panggil kalau orang putih panggil in between two fat ladies, you know. Malik ni dia mari sini sebab gurau sini, dia panggil touching menacing lah. Dia kena bergurau sebab dia ada apa ni, tarikan. Nabi suruh bergurau lah. Jangan setubuh dengan isteri masa dia tak sihat, masa dia uzur, masa dia tak ada mood dan sebagainya. Dia nak beri ada tarikan. Itu nak jadi manusia yang baik. Sebab cara kilang ni, kilang dia mengulang ke perodan, tu kilang yang baik. Hasil daripada makanan kita. Yakhruju min baini sulbi, sulbi wattara'ib, tara'ib ni sini. Dia antara dua two fat lady ni. Okay, mari situ. Itu nak cerita lah. Kata sungguh sebab itu dia kena bergurau. Biar dia galak, apa dia galak, dia terbuka pintu rahim. Haji Malik, where are you? Mana ya? Masih ni. Okay. Dia apabila dia galak, buka pintu rahim. Dia mudah tangkap air mani yang keluar macuk tu. Dia tarik, dia masuk. Heret, tarik masuk dalam rahim dia. Tarik masuk dalam rahim tu, dia proses. Proses. Proses setiap 40 hari dia berubah air mani itu kepada darah. Ya, yeah. 40 hari yang kedua berubah daripada darah kepada daging. Ayat mana tu? Ayat Quran semua tu. Cerita. Itulah. 40 hari yang ketiga pula jadi tulang. Habis 40 hari jadi apa? 4 bulan. 4 bulan dah. 4 bulan dah. Allah cikgu masuk hidup. Hidup jadilah Malik.
Okey. Tidak. Keluar main ke dunia, neraka pula tak boleh. Tu. Allah cerita. Sains Quran ni hebat. Maknanya kita perlu beri panggil kursus bagi orang nak kahwin tu, kursus macam ni supaya jaga rahim, jaga air mani. Sebab tu dia mari daripada dia mengeluarkan produk yang baik. Nabi sedar tu. Sebab tu nak keluar produk tak baik ni, tak mahal lah, produk murah lah. Waktu pucah je tu. Okay, pucah situ. Baik. Boleh faham tak? Faham, insyaAllah. Banyak tu, banyak. Tak payahlah, kita ambil sini aja tengok malam ni. Ayat 28 surah Al-Baqarah tadi lah. Bagaimana kaifatak furuna billahi wa kuntum amwata? Bagaimana kamu kafir kepada Allah sedangkan kamu dulu mati? Mati tu maknanya mari pada tak ada. Tak ada apa. Kalau Adam tu daripada tanah, kita daripada air mani. Air mani tu mari daripada makanan. Air mani mari daripada makanan. Kita makan nasi, nasi mari daripada tanah. Makan buah durian, durian mari daripada tanah. Makan apple, apple daripada tanah. Makan apa saja makanan kita berasal dari tanah. Oh, sains Quran beritahu. Kita makan, dia proses dalam tubuh kita ni, dia satu bahagian daripada makanan itu jadi air mani. Air mani itu mahal, benih. Benih yang sangat mahal. Sebab itu jangan makan perkara yang tak ada, perkara mabuk, perkara yang beracun, perkara apa semua tak boleh. Rasulullah larang. Sebab dia jadi benih, nak beri molek. Okay. Bagaimana kamu ingkar pada Allah sedangkan kamu tadi mati? Okay. Iaitu mari pada tak ada. Kalau kita kata air mani itu mari pada tanah. Makanan kita semua mari pada tanah. Apa saja makanan mari asal tanah. Okay. Mana dalil? Dalil dalam surah Mukminun, surah yang ke-23 ayat 12. Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, ayat 12, 13, 14, 15 tu panjang ha. Panjang. Ada Ustaz? Okay. Walakad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia kita dari saripati. Aimani ni saripati min tin yang berasal dari tanah. Allah cipta manusia dari saripati. Aimani. Saripati itu mari pada makanan. Dia mari makanan kita, dia proses jadi aimani. Satu bahagian daripada makanan kita tu, semua aimani itu berasal min tin, dari saripati yang berasal dari tanah. Makanan kita semuanya asal daripada tanah belaka. Oh, itulah. Kalau nak kira pula, nak lebih mendalam lagi, kajilah tanah itu, tanah ini, dan tanah Thailand, tanah India, tanah Afrika, bagaimana hitam-hitam tu. Kaji tanah.
bagaimana tanah Eropa belon-belon tu. Itu semuanya itu asal dari tanah. Semua Quran Melaka kita. Kita tak heran nak tengok orang belon-belon Turki, Malay-Malay, Arab macam tu, orang Afrika macam tu, orang Cina je punya asal gitu. Okey. Itu semuanya itulah. Ayat-ayat 12, 13, 14, 15 itu semua baca sendiri. Okey. Setelah itu ayat 28 ni fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kita. Allah menghidupkan kita. Tu makan, makan, makan. Jadi air mani. Air mani lelaki, air mani perempuan temu. Dia tarik air mani lelaki. Masuk dalam rahim dia. Saya dah kata rahim tu kilang. Tempat proses kejadian manusia. Mahal. Bukan buat batu bang. Kilang dia buat manusia ni lah. Mahal. Okay. Maka dia proses 40 hari, 40 hari yang kedua, 40 yang ketiga, sampai masa dia kemang, dia kemang, kemang. Allah suruh keluar ke dunia. Keluarlah mari ke dunia. Itulah jadi hadimah Haji Malik. Ya. Dan suruh sedar. Fahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu. Hiduplah lelaki. Lepas hidup tu summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu pula. Mati pula. Lepas hidup kena mati. Tak ada yang hidup. Matilah kau. Kena mati semua. Kena mati. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan. Kita tak nak mati, tapi Allah mematikan. Dia sunnah gitu. Sunnatullah gitu. Hidup tak ada yang kekal. Yang kekal hanya Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini dia ada tarikh tamat. Tarikh tamat maknanya the expiring, tarikh tamatnya. Langit, bulan, bintang, manusia, apa semua ya, makhluk tu dia mesti ada tarikh tamat. Yang kekal Allah. Hidup semula lah kita. Hidup semula. Lepas mati ni summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan semula. Hidupkan semula tu hidup tak mati dah. Di akhirat hidup tak mati dah. Kekal selama-lamanya. Jangan lupa lah surah Baqarah tu kita nak baca ayat tu. Sudah hurai, merata hurai ayat tu. Okay. Hidup akhirat tu hidup yuhyikum, hidup selama-lamanya. Hidup dibangkit mari dari yang kubur, kata ni dolah ni mati umur 90 tahun. Tak gerak. Apakah Allah nak bangkit umur 90 tahun mati? Di akhirat dah Allah bangkit dengan umur muda. Tak apalah biar umur tua pun tak apa. Kerana dibangkit mari umur 33 tahun. Bukan bangkit dengan umur 90 tahun masuk umur mati dah. Dia bakal umur 33 tahun semua gitu. Umur gagah, umur kuat. Lepas tu sakit pula ke? Tak sakit. Tua pula ke? Tak tua dah. Mati pula ke? Tak mati dah. Hidup selama-lama. Itu penting tu. Penidak. Sekejap kita sakit, sekejap kita macam-macam lah. Akhirnya mati. Hidup tak sebenar ni. Hidup tak sebenar ni. Kita yang agak kata sebenar. Tak sebenar. Hidup tak sebenar. Siapa kata? Allah. Sebab hidup tak sebenar, kita kena sakit lah. Kena mati lah. Macam-macam. Ada baik-baik kena tipu lah. Ada baik-baik kena macam-macam lah. Mahkamah pula. Orang salah dia hukum tak salah. Orang tak salah dia hukum salah. Itu. Hidup tak sebenar belakang. Mana dalil? Dalil banyak. Kata kita hidup tak sebenar ni. Misalnya dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 64. Ayat 64.
surah Al-Ankabut, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Ayat 64. Ada Ustaz eh? Ada? Allah kata ni kita hidup dunia ni ibarat hidup dunia ni main-main saja, senda-senda gurau saja. Mana hidup tak sebenar, main tak sebenar, senda gurau tak sebenar, hidup ni hidup tak sebenar. Jangan kata hidup sebenar. Cumanya Allah utus mai kita ke dunia, dia nak test saja. Dia nak cuba manusia dia berpegang dengan janji atau tidak. Janji itu janji belaka dah. Kata nak patuh, nak taat. Masuk alam ruh dulu. Sebab tu kita hiduplah ni hanya sekejap ada mari sebagai apa ni, transit, transit. Hidup sekejap. Ada dia lama. Hidup tak sebenar. Wa inna daral akhirata, dan sesungguhnya darul akhirah, negeri akhirat itu, lahiyal hayawan, itulah negeri yang hidup sebenarnya hidup. Okey? Ha. Nak kata ke mana lagi? Jadi hidup tak sungguh ni. Hidup, tapi hidup nak makan lah. Nak makan, nak berteduh, nak amal ibadat tu ya. Kata, negeri akhirat itulah hidup yang sebenar. Bagaimana hidup sebenar? Hidup tak mati. Allah nak beri apa segala perkara yang dia janji. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbin bashar. Aku nak beri pada hamba-hambaku yang berjaya tu. Mata tak pernah tengok, telinga pun tak pernah dengar, hati pun tak pernah terlintas benda apa tu. Hati tak pernah terlintas benda apa. Itulah Allah nak beri pada orang-orang hamba-hamba dia yang berjaya. Hidup yang sebenar-benar di akhirat. Bukan nak pergi buat rumah lagi, bukan nak beli kereta, tak ada, tak ada lah. Hidup yang sungguh. Bagaimana? Bukan hidup sepadanya lah. Berlainan. Kita kata ada bidadari. Dengar, tapi tak pernah tengok. Kita nak gambar macam mana? Comel yang bidadari. Kita kata macam Miss United Kingdom. Macam Miss USA. Macam Miss Thailand. Jadi hak dunia pula. Kalau kita nak beri gambaran macam tu, jadi hak dunia pula. Sebab hak akhirat tak boleh digambarkan. Okay? Tak boleh kita nak gambar. Itu mala ainun ra'at wala uzrun sami'at wala khatar ala qalbin bashar. Bagaimana kita tak boleh nampak? Sebab itu Allah cipta rahmat. Semenjak cipta langit dan bumi ni, dia cipta rahmat 100. 100 rahmat dia turun mari ke dunia ni, satu. Dia hantar mari ke dunia ni, satu daripada 100. Maknanya ada lagi di sisi Allah duk simpan di sana 99 rahmat. Allah, banyaknya lagi. Satu ni dah berubuk tu, dah berubuk. Perasa tu lah dah berubuk. Ekonomi lah dah berubuk. Kaya lah dah berubuk. Allah berat. Dah berubuk satu tu. Ada 99 lagi dah simpan sisi Allah. InsyaAllah semua kita dapat lah. InsyaAllah. Di situlah. Dia kena ambil agama dulu. Nak beri kita betul, ambil agama tu. Agama tak boleh, boleh lah insyaAllah. Agama kata tak boleh, jangan. Rasulullah kata, dia kata ma zibani ja'i'ani ursila fi zuraibati ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i min al mali wa syarafi li dinihi. Hadis ini sangat sahih. Diriwayat oleh Ubay bin Ka'am. Ubay bin Ka'am ni iaitu salah seorang penulis wahyu.
penulis wahyu. Rasulullah memang tak tulis, tak pandai menulis, dia terima aja, dia panggil Ubay, Ubay tulis. Rasulullah kata, ini gambaran bahaya ya, gambaran bahaya. Dua ekor serigala lapar, zibani ja'ian, dua ekor serigala lapar. Kita dengan serigala pun kita dah beri gambaran kata bahaya. Faham pula tu? Terlepas masuk dalam kandang kambing. Bagaimana kambing-kambing itu? Bahayanya. Dua ekor serigala lapar masuk dalam kandang kambing, bahaya tu. Itu nak beri gambaran bahaya. Ada lagi, itu mesej nak beri sampai. Ada lagi perkara yang lebih bahaya daripada itu. Iaitu hirsul mar'i minal mali wasyarafi lidini. Tamaknya manusia kepada harta, rakusnya manusia kepada harta dan jawatan. Dua. Tamaknya manusia kepada harta dan jawatan, dia tinggal agama. Itu orang itu lebih bahaya daripada dua ekor serigala lapar. Kalau nak kaji hadis ini, bagaimana dia kata dua ekor, tak kata sepuluh ekor? Sebab biasanya dua ekor, presiden dengan timbalan presiden. Biasanya itu. Begitu. Dua ekor. Orang tamak pada harta, tamak pada jawatan, nak pada kuasa, dia tinggal agama. Orang tu, tu lebih bahaya daripada dua ekor serigala lapar duduklah kanan kambing. Bahaya tak? Ha, tu cuba tengok, berhati tengoklah. Kata, oh, bijak semua, ya Allah. Itulah semelia-melia makhluk. Apa dia kata? Sungguh, terasa. Benar jadi. Tengok dia jadi kat Syria. Bunuh orang ribu-ribu. Kenapa? Kerana jawatan. Ya tak? Ha, kenapa? Kerana kekayaan. Itu. Syria, Iraq, Mesir, di mana-mana saja. Ha, jangan pula sampai mana kita ni. Mungkin boleh sampai. Mungkin boleh sampai. Sebab orang yang tak ambil agama letak dulu ni, dia tinggal agama. Sedangkan dia nak pada harta, nak pada jawatan, dia tinggal agama. Orang itu lebih bahaya daripada dua ekor serigala lapar duduk dalam kandang kambing. Ha, fikirlah tu ya. Kerana hurai banyak, apa ni, tersentuh lah, tersentuh kedudukan sebenarnya. Okay. Sebab itu selepas kita hidup ni, Allah mematikan. Lepas mati, summa yuhyikum, summa, lepas mati, summa ilaihi turja'un. Dia hura ayat ni sejam. Sejam kaya the summa, summa, next, next, selepas selepas satu, begitu cara, begitu cara. Kemudian kita kembali kepada Allah. Kenapa kembali kepada Allah? Sebab nak menerima hukuman. Nak menerima hukuman. Misalnya Allah kata dalam surah Al-Jathiyah, surah yang ke-45, ayat 28 dan 29. Surah Al-Jathiyah, surah yang ke-45, ayat 28 dan 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Kamu dapat tengok di akhirat nanti setiap umat. Watara kulla ummatin, setiap umat jasiah,
dibangkit melutut takut, menggigil takut, takut nak ambil rezeki kerja kita di sini. Setiap umat, umat sebelum Nabi kita ni, umat Nabi Muhammad ni, sebelum kita umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat tu akan dipanggil supaya datang mengambil buku catatan. Kitab, dia panggil kitab, buku catatan, rekod yang telah direkod semasa kita kerja di sini, semua serekod. Rekod tu lari ada disimpan dalam Loh Al-Mahfuz, rekod kita. Idza matal insanu tuwi sahifatuhu, Nabi kata. Bila seorang mati, Allah perintah tutup rekod. Okey. Akan disegar baliklah buku catatan itu kepada kita hari perbicaraan kita. Ini kerja kamu sehari-hari semasa hidup dunia 20 tahun, 50 tahun dan sebagainya. Ni. Ada detail, sangat detail. Semua umat kita kena pergi ambil result kerja, sebab kita nak ambil result sekolah. Setahun sekali nak pergi ambil result sekolah. Takutlah tak tahu jaya, tak tahu. Tahu kata tak berjaya, takut nak pergi ambil. Tak pergi ambil. Tapi hak ni kena ambil lah. Result ni kena ambil lah. Allah kata al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun, hari inilah hari pembalasan tentang apa yang kamu duk kerja. Lari mana ada nampak balasan? Tak ada nampak balasan. Kita kaji tengok tu tsunami mari, ha, kaji kerana tu, tu kapal terbang MS-17 kaji kerana tu, itu MS-370 kaji kot tu. Kaji tak nampak kata mai pada Allah. Tak nampak. Ha. Di akhirat semua diberi nampak. Ki apa? Ki apa? Ha, nampaklah kau. Ha, gitu dia. Ha, eh. Nak beri sedar. Dia ada sebab kita misalnya kita larang lama dah. Tersuruh jual arak tak batu bang. Lama dah larangnya. Ha, dah. Tapi tak peduli. Saya tahu di Thailand, sebab saya asal Thailand, petani tu. Terima kasih lah kerajaan Malaysia terima saya sebagai rakyat dia. Lari juga ni. Orang kata apa ni, penakut lah lari. Baik. Di Thailand tu ahli parlimen mereka duk bincang nak buat kasino di Bangkok. Sebelum ada yang kasino di Singapura lagi. Ha, sini mah dah lama dah. Ha, sini dah lama dah. Ha. Mereka duk bincang di dalam parlimen. Ulama mereka tahu Tok Chah pakai kuning tu. Tok Chah, Tok Chah. Ketua ulama mereka larang sepatut. Oh, tak boleh. Jangan bincang. Senyap sampai hari ini. Tak buka mulut. Tak bincang dah kata nak buat kasino di Bangkok sebelum ada kasino di Thailand, di Singapura. Mereka patuh taat pada akak pada ulama mereka. Raja pun dengar. Kita ni tak boleh cakap apa. Ha, nasihat kata jangan jual arak atau kapal terbang. Tak dengar. Ha, gitu. Tak boleh dengar. Tak boleh dengar. Percaya. Tak ada power. Kuasa. Itu sebab kita akan flashback balik. Ha. Okey. Nampak tu mudah. Flashback balik. Apa kisah apa kita dah jadi ni. Ha, gitu. Percaya lah. Kuasa Allah. Kuasa Allah. Tu sikit, ni sikit, tu sikit, ni sikit. Jadi besar. Okey. Baik. Ha, kita flashback. Kita semuanya itu dalam ayat 28 tadi. Summa ilaihi turja'un. Ke mana kamu semua kembali. Kembali kepada Allah Melaka. Hari itu tu. Hari Allah nak hukum kita. Allah kata.
Al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Hari ini hari yang diberi balasan apa yang kamu kerja. Benda tak nampak, tak ada rasa takut, tak ada rasa menggigil. Okey. Itu malaikat duk ambil rekod kita. Kadang-kadang nunggu duk main gitar dengan jalan, berim-berim-berim pakai seripau tak pakai. Pakai seripau koyok. Dia tak rasa salah. Dia tak rasa salah sebab tak nampak. Okey. Gitu, itulah kita. Allah kata apa ayat 29 tu? Allah kata hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Surah Jasyah kan? Ni kita yang ada sisi kami ni, buku catatan rekod tentang diri kamu masing-masing. Detail, sedetail-detail. Kita nak berhujah, kita nak deny, ditunjuk bukti. Tunjuk bukti semua. Itulah paman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat amal kebajikan sebesar zarah ditunjuk, siapa yang buat dosa keburukan sebesar zarah pun ditunjuk. Adil, seadil-adil. Itulah keadilan kerajaan Allah. Jangan ingkar, jangan ingkar sama sekali. Okey. Banyak tu kita sebab itu Allah kata dalam surah Al-Insan. Surah Al-Insan, Allah kata surah Al-Insan surah yang ke-76 ayat 1 dan 2 yang ustaz dah baca pagi jemaah subuh, semayang subuh pagi jemaah tu surah Al-Insan. بالله من الشيطان الرجيم هل أتى ada tadi surah yang ke-76 ayat 1 dan 2 ada, jangan tinggal. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Bukankah dulu Allah belum dia cipta manusia, tak ada apa. Itu. Manusia ni satu waktu dulu, tak ada apa. Allah cipta langit, bumi, manusia belum cipta lagi. Allah cipta jin, malaikat, belum ada lagi manusia. Cipta manusia ni last ciptaan Allah. Hak akhir sekali. Setelah ada binatang, ada rahmat, ada nikmat, ada segala-galanya, Allah kehendak nak cipta manusia. Manusia ni ciptaan yang akhir sekali. Tak ada apa nak sebut kita. Sebab itu Allah suruh ambil tanah. Suruh Adam, nak cipta Adam tu dia ambil tanah. Seluruh dunia. Sebab itulah mari manusia di dunia ni, duduk di Amerika Latin macam tu rupa, duduk di Brazil macam tu, Argentina macam tu, duduk di Afrika macam tu rupa, duduk di Eropah belon-belon macam tu rupa, duduk di China macam tu rupa. Tanah macam tu tanah. Manusia sebelum ada, sebab tu Nasrullah baca bagi jemaah ni subuh, hal ata'ala al-insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Tak ada apa pun nak sebut. Inna khalaqnal insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Kami jadikan, kami telah ciptakan manusia. Kita manusia di sini kita, bukan Adam. Adam daripada tanah. Kita, Allah cipta manusia di sini dari titik air mani.
min nutfatin amsyajin, daripada titik air mani yang bercampur. Titik air mani yang bercampur. Jadilah manusia. Asita manusia daripada air mani yang bercampur. Tak jadilah air mani seorang lelaki je. Dia kena campur dengan air mani perempuan campur. Semuanya itu nak bertali demi nak uji. Allah nak uji manusia dengan perintah larangan, suruhan dan perintah nak uji belaka. Okay? Kerana itulah faja'alnahu sami'an basira, Allah jadikan manusia itu boleh mendengar, boleh melihat. Allah yang paling penting itu pada manusia ada tiga: hati, telinga, mata. Hati, telinga, mata. Allah yang sangat penting dalam tubuh manusia. Tiga perkara. Kalau guna tiga Allah tak betul. Allah nak uji. Maka orang tu lebih teruk orang binatang. Ayat lain banyak sangat lagi. Kita kena belajar. Sebab apa Allah cipta hati? Ada telinga dan mata. Nak uji. Kalau buta peka nak uji apa? Nak uji. Okey. Sebab itu kita dah tahu dah tadi, kata kita ni mati dua kali, hidup dua kali, ayat 28 tadi. Mati dua kali, hidup dua kali. Seperti mana Allah kata dalam surah lain lah, surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min. Dia ada dua nama, surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Surah yang ke-40, surah bilangan surah yang ke-40, ayat 11. Jadi orang-orang yang telah dihukum dengan aku waliyazbillah di akhirat tu, dia merayu tu. Ayat orang-orang kafir terutama, orang yang telah dihukum dengan aku oleh Allah, maka dia merayu. Mereka tu kata, qalu rabbana amattana sanatain wa ahyaitana sanatain fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Dia mengayu. Mereka tu kata, ya Tuhan kami, engkau telah mematikan kami dah dua kali. Mati dua kali memang mari boleh mati. Lain kita hidup, lepas hidup ni kena mati. Dua kali mati dah. Hidup dua kali hidup. Lain hidup, lepas mati hidup balik. Mati hidup balik. Maknanya mati dua kali, hidup dua kali. Jangan duk pakai pada siapa orang bodoh-bodoh tu. Mak, tanya dia, mak, kita mati sekali ya, mak. Hidup sekali ya, mak. Oh, ambil peluang tu. Bodoh semua. Dia suruh orang buat satu perkara, lanyuk tu, lanyuk ni, kita ni mati sekali, hidup sekali. Tengok silap dia cakap. Padahal kita ni mati dua kali, hidup dua kali. Dia ingat kata dia mati sekali, hidup sekali. Hidup sekali ni, ya Allah, insyaAllah lah gitu. Gitu. Mati, mati akan datang sekali tu. Kan, itu sangat tak betul. Sangat tak betul cakap gitu. Kita pernah dengar lah. Pernah dengar orang kata, oh kita hidup sekali ya Ustaz. Hidup sekali, bila? Tak tahulah. Mati sekali, tak tahu ya. Dan Allah kata, orang yang telah dihukum neraka tu, dia kata, dia itiraf. Qalu rabbana amattana sanatain wa ahyaitana sanatain fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil.
Mereka berkata, "Ya Tuhan kami," dia mengayu, "Engkau telah mematikan kami dah dua kali dah." Mana mati dua kali dah? Ayu dah mati, dan hidup, lepas hidup kena mati. "Dan telah menghidupkan kami dua kali." Dan hidup, lepas hidup kena mati, hidup balik. Hidup balik itulah tempat nak kena hukuman. Orang-orang ini dia kata dah hidup kedua kali, dah mati dua kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Sebab di akhirat, hidup kali yang kedua tu ditunjuk segala-galanya. Baru dia mengaku. Fa'tarafna i'tiraf. Fa'tarafna bizunubina. Maka kami i'tiraf dah dosa-dosa kami. Baru nampak objek. Objek benda tu. Hari ni buat dosanya mana pun, tak ada terasa apa pun, tak ada berat nak pikul, tak ada berubah rupa. Oh, tak sedar-sedar, percayalah. Dia sebab itu tak reti. Apa dia dosa? Dia tak reti. Apa dia pahala? Dia tak reti. Percaya. Nah, sebab itu, orang tu dia buat dosa hari-hari. Kadang-kadang tu, tu tak tahulah banyak mana tu, kalau boleh tengok lah. Ada akhirat objek, objek. Objek kena timang. Kena timbang lah di antara pahala dengan dosa. Maka orang ini kata, apakah ada jalan keluar untuk kami nak keluar dari neraka ni? Ada yang wait? No way, no way. Tak ada jalan keluar. Okay. Itulah kena jaga tu. Okay. Panjang lah, kita panjang lah. Itu baru satu ayat tu Ustaz. Satu ayat 28 satu ayat 28. Kita pulang ke datang 29 pula. Baru kita nak mengaji Quran sebelum boleh? Setakat ini insyaAllah tuan-tuan, sebelum tamat tu, seperti biasa lah, saya mak raya haji ni balik kampung lah sekali setahun. Boleh balik? Dulu tak boleh. Blacklist, blacklist. Ada kurban sikit di pondok saya tinggal lama 42 tahun. Pondok saya asas sekolah apa ni, asuh latih budak-budak tahfiz Quran, nak minta kurban mau balik sana. Banyaklah di Universiti Petani, yang di universiti itu banyak ribu anak apa ni, anak murid Universiti Petani, Universiti Petani. Dulu kita buat universiti jalan, tak elok buat universiti petani. Jadi anak murid damai orang Islam daripada Amerika, Bosnia, daripada Cina, daripada Perancis, Islam ada ramai. Dia tak balik lah. Masa cuti ni tak balik, cuti raya, terkeban. Universiti petani tu yang di ketua oleh Dr. Ismail Lutfi, Universiti Petani. InsyaAllah kita balik kurban sana. Ada universiti lagi, satu lagi orang kita juga menguasai dua universiti, Universiti Sung Kelana Karim di Petani. Baik, jadi saya ni borang ni, saya tak tahu nak suka pada siapa. Borang ni ada dalam 20-30 gitulah. Kalau ada terasa nak buat, ikut serta ni borang. Okay, ni. Boleh start dah saya. Orang penyertaan kurban hanya RM380, masih murah lagi. RM380 seekor. Satu bahagian, satu bahagian di petani. InsyaAllah saya akan tunaikan, laksanakan amanah itu di kampung saya, di pondok saya, di sekolah saya, insyaAllah. Setakat ini insyaAllah wafikan Allah ma'ayakul lima yajib wa Allah. Aku lukau lihada wa astagfirullah al-azim li walakum. Wa ufawud amri ilallah inna Allah basiru manibah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ni'adil Qur'ana rabbi'a kullu minna wa nurasululina. Wajillah huzulina wa dhihabah minna minna haj hayatina. Allahumma wafikna li ta'atiku wa a'inna ala ikramati dinik. Wa ala ihya'i sunnati nabiyika al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.